mengenai tindakan Task Force Operasi Pemantauan Pematuhan. Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM telah membuat sebanyak 53,250 pemeriksaan semalam bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 4,229 pasaraya, 3,795 restoran dan 1,473 kilang serta 2,833 bank telah pun diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 924 terminal pengangkutan darat, 155 terminal pengangkutan air dan 85 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force Operasi Pematuhan telah memeriksa sebanyak 22,849 buah kenderaan persendirian dan 1,569 kenderaan awam. Dan turut diperiksa adalah 1,628 pasar awam, 3,321 tempat ibadah, 1,258 tempat riadah dan 259 tapak binaan. Sebanyak 3,178 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 17,150. Dari segi laporan yang dibuat oleh pihak PDRM, banyak kes yang melibatkan ketidakpatuhan sewaktu pemeriksaan dilakukan. Tetapi seperti yang saya sebutkan bahawa setakat hari ini di fasa ini pihak PDRM hanya memberikan nasihat dan amaran. Oleh itu, di dalam mesyuarat pada pagi tadi, kita telah memutuskan bahawa fasa nasihat dan amaran berakhir. Oleh itu, pihak PDRM diberikan kuasa untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang gagal mematuhi peraturan dan SOP di bawah PKPB ini. Dan saya ingin ingatkan, di bawah Akta 342, di bawah peraturan, kesalahan melanggar SOP dan peraturan di bawah Akta 342 ini, hukumannya compound RM1,000, dan jika dibawa ke mahkamah, hukuman RM1,000 maksimum atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Jadi saya ingin memberikan ingatan kepada mereka yang masih gagal untuk mematuhi peraturan SOP dan sebagainya, mereka akan berhadapan dengan tindakan undang-undang, sama ada diberi compound ataupun terus dihadapkan ke mahkamah. Jadi saya harap tolonglah patuh kepada setiap arahan dan SOP.